Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pandang pertama bersama Aman Zokmai, saya Effie Saharudin dan hari ini kita ada video pandang pertama untuk peranti Samsung Galaxy S8 yang bakal memasuki pasaran Malaysia pada 5 Mei hadapan. Saya akan bercakap tentang spesifikasi, reka bentuk dan paling penting sekali saya rasa dan banyak yang bertanya, apakah perbezaannya dengan S7 Edge yang hadir tahun lalu? Adakah berbaloi? Apakah perbezaan paling ketara? Tapi seperti biasa, kita akan mulakan pertama sekali dengan bercakap tentang spesifikasi. Jadi, peranti ini mempunyai skrin 5.7 inci Super AMOLED dengan resolusi WQHD+. Plus di situ kerana ianya mempunyai skrin yang jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan peranti-peranti lain di pasaran. Apakah perbezaannya? 18.5 bernisbah 9 berbanding dengan 16 nisbah 9 seperti yang dilihat pada S7 dan peranti-peranti lain di pasaran sekarang. Seterusnya, pemproses Exynos 8895 8 teras, RAM 4GB dan storan hanya diberikan dalam bentuk 64GB sahaja. Sebagai perbandingan, tahun lalu S7 4GB dan terdapat beberapa pilihan storan, tapi nampaknya kali ini SKU yang lebih sikit tetapi dari segi RAM masih lagi sama 4GB. Bergerak kepada bahagian belakang, terdapat kamera 12MP OIS f1.7. Bahagian hadapan, kamera f1.7, 8MP, tapi kali ini berbeza dengan tahun lalu di mana ia mempunyai sistem pemfokusan autofocus. Jadi, ini kali pertama pada sebuah peranti Galaxy S di mana kamera hadapan mempunyai sistem autofocus. Jadi, secara teorinya, gambar diambil akan lebih mudah untuk difokuskan menggunakan kamera selfie pada peranti ini. Satu lagi ialah dari segi bateri. Bateri hanya sebesar 3000 mAh. Jadi bagi sebuah peranti dengan skrin yang agak besar 5.7 inci, 3000 mAh ini boleh katakan adalah agak kecil. Sebagai perbandingan, pada S7 Edge tahun lalu, skrin 5.5 inci dengan resolusi QHD, ia direkapi bateri 3600 mAh. Kita akan bercakap sedikit sebanyak tentang rekaan. Pada bahagian kanan masih lagi terdapat butang kuasa. Pada bahagian kiri terdapat butang suara berbentuk atas bawah tu ni. Satu butang saja tapi atas bawah. Di bawahnya ada satu butang khas iaitu butang untuk melancarkan aplikasi Bixby. Bixby ialah pembantu maya yang dibangunkan oleh Samsung dengan teknologi kecerdasan buatan. Ianya sama seperti yang dilihat pada Google Assistant dengan memberikan berbagai notifikasi seperti apakah anda ada hari itu, berbagai aktiviti dan juga gambar tentang cuaca anda hari tersebut. Jadi ianya sebuah, boleh katakan sama dengan apa dilihat pada Google Assistant dan juga Google Now sebelum ini. Sebelum ini, butang Bixby ini boleh kita remap, boleh kita programkan semula untuk melancarkan aplikasi lain menggunakan sebuah aplikasi dinamakan All-in-One Gesture. Tapi hari ini kami baru saja menerima sebuah kemaskini baru pada Samsung dan fungsi ini tidak boleh digunakan. Jadi buat masa ini, Bixby hanya boleh digunakan untuk melancarkan Bixby. Seperti lihat, saya tekan dan ia dilancarkan dengan pantas. Kita akan bercakap tentang perbezaan. Perbezaan pertama yang saya temui ialah dari segi sistem audio. Tahun lalu hanya terdapat satu pembesar suara mono pada bahagian bawah pada S7 Edge. Pada S8 kali ini terdapat pembesar suara stereo di mana bahagian atas ini dahulunya hanya sebagai ear receiver, sekarang boleh mengeluarkan bunyi. Bahagian bawah juga kini ada sebuah pembesar suara. Jadi secara teorinya, ia sekarang sebuah peranti yang menyokong audio secara stereo. Ia juga menggunakan slot pengecasan USB Type-C yang pertama kali kita lihat pada Galaxy Note 7 tahun lalu. Dan seperti Galaxy Note 7 tahun lalu, skrin yang anda gunakan ini, digunakan pada S8 ini, menyokong sistem HDR10. Jadi, apakah HDR10? Anda boleh bayangkan sebagai ianya sebuah skrin yang boleh memaparkan warna yang lebih hidup dan juga keperincian lebih tinggi bagi video-video yang menyokongnya. Buat masa ini, hanya dua sahaja syarikat penstriman yang menyokong benda ini, iaitu Amazon dan juga Netflix. Dan kita boleh gunakan Netflix dan seperti yang saya dah cuba sejak seminggu yang lalu, semua rancangan yang menyokong HDR apabila dilihat menerusi skrin S8 ini memang nyata perbezaannya dan sangat amat berbeza jika saya lihat pada S7 tahun lalu. Gambar lebih terang, warna lebih hidup dan paling penting sekali ianya lebih terperinci, tidak lagi malap dalam situasi di mana ada bawa babak yang agak gelap. Dan saya lupa nak sentuh satu lagi, perubahan paling ketara dibandingkan dengan tahun lalu dan tahun ini, anda mungkin boleh lihat sekarang tidak ada lagi butang navigasi
kapasitif pada bahagian bawah. Sebaliknya terdapat 3 butang atas skrin dan ketiga-tiga butang ini boleh anda ubah mengikut keperluan. Anda boleh letak multitasking kiri atau kanan dan sebaliknya. Tapi tidak seperti yang kita lihat pada peranti HTC dan juga LG. Hanya 3 saja pilihan diberikan, tidak boleh lebih pada 4. Huawei pun boleh kita letak sehingga 4. Tapi pada Samsung Galaxy S8, hanya 3 sahaja. Dan menarik sekali, butang home yang ada pada bahagian bawah ini mempunyai sistem feedback yang saya rasa agak menyamai apa yang kita temui pada iPhone 7, iaitu Force Touch. Ianya hanya pada bahagian bawah saja ya, bukan keseluruhan skrin. Jadi ianya hanya untuk memudahkan anda menekan dan merasakan di manakah butang tersebut. Bagi yang memerlukan sistem imbasan cap jari, pada bahagian belakang sekarang ia diubah kepada bahagian belakang betul-betul bersebelahan kepada lensa kamera. Dan saya dah gunakan peranti ini lebih kurang seminggu dan saya menyedari agak sukar sebenarnya untuk membiasakan diri menggunakan sistem ini kerana dah gunakan S7 lebih kurang setahun dan kerap kali terletak jari pada bahagian kamera menyebabkan lensa agak kotor selepas beberapa ketika. Dan seperkara lagi, saya rasakan boleh satu menarik di sini. Seperti kita lihat pada peranti Huawei, anda boleh mengaktifkan fungsi gesture. Jadi, jika saya boleh tunjukkan sekarang, skrin bahagian hadapan, apabila saya melakukan tatalan pada bahagian sistem pengimbas cap jari, saya boleh menurunkan dan menaikkan talam notifikasi dengan hanya menggerakkan jari pada pengimbas jari tersebut. Jadi beberapa implementasi yang kita temui pada peranti-peranti lain telah digunakan pada peranti S8 ini. Akhir sekali, saya nak sentuh satu lagi perkara yang saya rasakan agak menarik. Walaupun mempunyai skrin yang lebih besar, 5.7 inci berbanding dengan 5.5 inci, jika saya boleh letakkan sebegini, anda boleh lihat bahawa dari segi lebar peranti S8 ini mungkin 10% lebih nipis jika dibandingkan dengan model tahun lalu. Dan ketinggian juga nampaknya anda boleh lihat sebenarnya S7 jauh lebih besar. Maafkan saya, sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan S8. Jadi, sungguh pun skrin adalah lebih besar. Dari segi saiz fizikal, ianya sebenarnya sebuah peranti yang lebih kecil dan juga ianya juga sebuah peranti yang sedikit lebih ringan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Baik, sampai di sini saja untuk pandang pertama Samsung Galaxy S8. Jika anda sukakan video seperti ini, sila layari channel kami di Amans di YouTube. Dan jika anda mahukan lagi ulasan dan juga pandang pertama seperti ini, jangan lupa langgani saluran kami. Jumpa anda di waktu dan hari lain. Dan jumpa anda untuk seterusnya untuk ulasan S7 lawan S8. Mana satu yang lebih baik? Jumpa lagi.